Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli I membuka kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 5 bagi PNS lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, dan KPU RI tahun 2022 yang berpusat di kantor dinas BPSDM Provinsi Maluku pada Senin 19 September 2022. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, beserta jajaran, Kepala BKPSDM Kabupaten SBT, Kepala BKPSDM Buru Selatan, para widyaswara beserta unsur terkait lainnya. Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sadli I mengatakan agar seluruh peserta pelatihan harus dapat lebih inovatif untuk dapat menjawab persoalan yang timbul ke depannya. Gubernur juga berpesan kepada seluruh peserta agar dapat bersama-sama berkomitmen untuk merubah pola pikir dan cara bekerja dari masa lalu. Pesan saya kepada saudara-saudari, mari kita bersama-sama membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara kita berpikir, cara kita membantah persoalan. Mungkin dulunya lebih banyak kita lihat dari sisi sektoral, dari sisi kepentingan sendiri, kelompok, instansi. Tapi marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utuh, dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar. Marilah kita bangun komitmen bersama untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas instansi masing-masing. Marilah kita tingkatkan semangat dan keberanian kita untuk mengambil tindakan dan risiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.